Nah ini apa nih Mbak? Ini yang namanya emping ketan. Emping? Emping ketan. Jadi beras ketan ditumbuk, ini dikeringkan. Jadinya begini. Ini ciri khasnya channel orang Minang. Minang. Ada emping ketan. Oh ada emping ketannya. Ya. Duren itu pasti kayak satu paket gitu. Berarti kalau untuk yang nggak suka duren bisa di skip ya Mbak ya. Untuk cara makannya sendiri nanti tinggal dituangin aja Mbak. Tinggal dituang aja, dicampurin semua. Ini kuat berapa lama sih Mbak? Ini bisa sampai sahur. Oke sampai sahur. Ya. Kalau di 5 hari pendingin lebih lama berarti? Lebih lama bisa besokannya, besoknya. Oke. Oke. Berarti ini asli dari Bukit Tinggi. Nah, kenapa sih Mbak? Ini kan jarang nih Mbak di sini, biasanya cendol biasa. Aku lihat juga cuma satu-satunya di sini. Kenapa akhirnya membuka ini, Mbak? Karena kan rata-rata tuh orang Minang, orang Padang ya, pada itu kalau merantau ke Jakarta tuh bukannya nasi Padang. Kalau kita tuh pengen yang beda. Apa ya, yang beda aja gitu. Apa yang minim saingan di sini, terus khas kita aja gitu. Ini di sini udah 20 tahun. Di sini dari 2020. Oh, dari 2020. Ya. Sebelumnya pindahan berarti, Mbak? Sebelumnya kita di Padang. Tapi Mbaknya di sini udah lama. Dari 2020. Oh, 2020. Iya, ya, berarti pindahan berarti ya. Ya dari ke sini langsung dibuka. Itu ramainya tuh setiap hari gimana sih, Mbak? Apanya? Ramainya. Biasanya weekend ya, satu minggu biasanya. Tapi kebanyakan tuh banyak. Berarti sehari itu bisa habis berapa porsi tuh Mbak? Kalau sehari bisa 60-80 porsi. 60-80 ya. Itu cendol doang atau semuanya? Udah, semua. Semuanya, komplit semuanya. 60 porsi paling banyak berapa tuh Mbak? Maksudnya banyak, yang alhamdulillah pernah sampai 200 porsi. 200 porsi satu hari. Ini bukanya kapan, dari kapan sampai kapan ya? Dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Setiap hari atau ada liburnya Mbak? Ada liburnya tapi nggak diminta. Oh jadi random gitu kalau lagi ada perlu kalo gitu ya. Oke, okay. Kalau yang tadi bubur sekalian aja Mbak, bubur kampiumnya itu apa sih bedanya Mbak? Bubur kampium itu untuk cendol biasanya itu sama yang warnanya hijau itu? Ya kalau cendol warna hijau itu kan dari tepung beras, pakai daun pandan sama daun suji. Kalau yang ini dari tepung sagu aren. Tepung sagu aren. Oh. Kalau yang itu apa Mbak? Ini namanya serabi. Bener-bener lengkap ya Mbak. Nah ini biasanya tuh dimakannya tuh gimana Mbak? Anget kah? Atau biasa aja atau gimana? Ada yang suka anget, ada yang suka dingin, ada yang suka pakai es juga. Oh ya, berarti ini kalau misalnya pakai es tambahin santan atau nggak usah? Iya, kalau esnya nanti belakangan juga. Ada yang suka pakai es, ditambahin, ada yang suka dicampur. Ada yang nggak pakai es, ada yang suka panas juga. Oke. Cendol atau kayak apa yang ini? Yang ini bubur. Oh, bubur.